lihatnya pertama nggak ada bentuknya, pakai mesin tertentu diputer, dibentuk begitu putar jadi semuanya sama, begitu udah kelar dibakar, habis dibakar dicat atau di kasih bukan pernis sih namanya, itu kayu ya. Atau ya pokoknya begitu sih, tidak sih lapisan tertentu terus jadi terus berguna. Kalau aku kan lihat buat main-main aja. Pokoknya tanah liat tuh bisa menghasilkan sesuatu. Misalnya nih, waktu SD kan bayangannya ya tanah liat yang dibasahin terus dibentuk terus dijemur, tunggu kering baru ya jadi set gitu. Beberapa kali retret saya pakai media tanah liat untuk bagian dari sesi retret. Jadi mereka saya minta untuk membentuk simbol diri, simbol kehidupan mereka pribadi, lalu kemudian saya minta sharing menjelaskan kenapa kok membuat bentuk seperti ini. Penasaran sih? Dia mau dapat hadiahnya. Ini karena tertarik sih belajar. Sesuatu terjadi nggak mungkin tanpa alasan. Mengisi waktu, menambah kreativitas, dapat ilmu lagi. Bentuknya macam-macam banget gitu ya. Dari yang sederhana, paling sederhana, sampai yang paling rumit itu ada gitu. Itu tuh penasaran sebenarnya. Namanya kan kok finger labirin. Tahu labirin aja karena lagi tulis kan. Ada beberapa tipe spiritualitas ya. Simbol-simbol kayak gini. Jadi kalau buat orang yang punya tipe spiritualitas simbolik, sangat menolong, tapi belum tentu dipakai semua orang itu bisa cocok gitu. Cukup menolong, apalagi buat orang-orang dengan tipe spiritualitas yang lebih suka kontemplatif, lebih suka menyendiri, lebih suka keadaan yang sunyi. Jadi itu cukup menolong mereka untuk memiliki fokus di dalam berdoa. Apalagi kan masa pandemi gini orang udah nggak bisa lagi pakai labirin yang gede. Awalnya sebenarnya agak susah ya, maksudnya nggak mudah juga melalui perjalanan ini, bukan labirin ini ya, labirin besar gitu ya. Awalnya karena kan kita terbiasa dengan orang sibuk gitu loh, maksudnya aktivitas tuh tiba-tiba pluk, disuruh tenangin diri, disuruh masuk dalam situasi yang keluar gitu loh dari kebiasaan kita. Lama-kelamaan proses itu berjalan, karena kan ketika dia pergi dia harus pulang juga, bukan cuma istilahnya sampai di titik itu udah selesai gitu, ternyata kan ada proses atau balik lagi gitu kan dengan jalur yang sama, tapi penemuannya pasti berbeda. Kehidupan ini kalau ini kalau buru-buru kan rusak ya, dan kita tadi mau bikin jalurnya itu juga pelan-pelan, hidup itu ya penuh perencanaan, jangan buru-buru lah, jangan buru-buru, hiduplah dengan penuh perencanaan gitu, nikmati setiap lakukan-lakukannya gitu, ritmenya, suka-dukanya itu dinikmati gitu, dilihat secara keseluruhan gitu. Nah nanti kalau kita melihatnya bisa secara utuh, maka sejelek apapun hidup kita itu kita senang, ini hidupku kok. Mau sekumpulan apapun hidup kita gitu ya, sebanyak kekurangan apapun dalam hidup kita, kita tuh senang gitu. Ini hidup saya gitu, bukan itu orang lain yang saya banggakan, tapi hidup saya. Dalam kelemahan saya, dalam kekurangan saya, juga dalam kelebihan saya. Jangan berusaha jadi kayak orang lain gitu. Dan jangan takut salah. Mungkin itu ya. Sebenarnya hidup kita kan, kalau kita tuh mau ada proses yang harus dijalani. Nah, proses itu yang kadang-kadang bagi kita nggak sabar. Setiap orang tuh unik gitu loh. Kita nggak bisa membandingkan hidup orang lain dengan kita gitu. Tapi kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik dari diri kita. Jadi itu kadang tuh ada sesuatu yang dalam hidup ini kayak harus sabar gitu, sabar menunggu, sabar untuk
hasilnya